kembali. Jawaban jangan mau terima ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu artinya kalau kita ingin mendapatkan hadis yang baik, kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mendapatkan maaf dari sesama. Oleh karenanya, siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti semua kita harus minta maaf dengan sesama. Dan yang ini mudik. Bilangnya mudik ya. Berarti di Cirebon. Ryan, mau kemana sayang? Ais katanya. Ryan, hey. Orang ujung 12. Kok kepalanya aja yang kelihatan, Ryan? Ryan mau ke rumah siapa ini? Dijebutannya boleh apa nih gua? Iya. Hari ini gua butuh senang. Lu pan mana beli bangetan nih? Iya, paning kakak mau. Mau itu kan. Rayanya berdiri ya, didorong kok berdiri. Aduh, masya Allah, kesini. Tahu nggak lu? Tahu nggak ya pegang pegang. Muhammad. Ini masih bayi, epet belum ada. Akil aja belum ada. Ini teh bayinya doang, Pak Derma. Orang jangan dekat mama dong, malu. Ini kok bantingin pokoknya lagi. Ini kata-kata.